Yes, kita sekarang mencari tempat batu akik. Ini jalannya menuju batu akik. Jalannya agak becek. Jalan agak becek itu kan, Pak. Oke. Tuh lokasinya nampak batu hamparannya sangat banyak. Nanti kita akan ke sana. Oke guys. Ternyata sahabat-sahabatku, kita tidak bisa jalan. Ini airnya ada agak dalam, jadi kita harus keliling ke sana. Tempat yang ada mobil itu nampak. Oke, kita lanjut. Hello guys. Nah, ini yang kita tunjuk tadi tempatnya. Kita lihat sekarang sangat cantik, dan mungkin saya nggak akan pulang-pulang nih kalau udah sampai kemari. Sahabat-sahabatku, kita lihat ini ya. Tempatnya sangat indah sekali. Mungkin banyak di sini terdapat batu-batu. Oh, hati-hati. Oh, come on, baby. Ya, memang betul-betul driver yang berpengalaman. Wow, sangat cantik sekali itu. Melihat tempatnya saya sudah ngilir nih. Nah, melihat batu-batu ini terpampang luas. Ini seluas mata memandang juga, sahabat-sahabat tuh. Nampak dari itu. Oke, di sini saja. Oke. Kita lihat nih. Sahabat YouTube. Nih. Kita nampak. Oh, ini lagi nih. Ya. Ini kita lihat. Begitu kita airin, akan nampak warna aslinya. Nih. Dan ini mana yang kecil nih? Nih. Sangat cantik-cantik sekali di sini. Nih, warnanya. Wow, keren. Oke, kita lihat lagi. Nah, model seperti ini. Ini batu kecil berbentuk. Bentuk apa ya? Nggak tahu juga. Oke, kita jalan. Ini kita lihat ada warna coklat ya. Oke, kita tinggal di sini dulu. Nih sahabat, warnanya. Wow, banyak retaknya. Mungkin ada di dalamnya yang bagus ya. Ini modelnya. Oke, kita letak sini, kita cari. Inilah tempatnya. Nih, batu semua. Saya baru sekali kemari. Itu ada jembatan yang menghubungkan antara Kecamatan Leyalas dengan Biak Muli. Oke, kita jalan. Nah.
kapur, Pak. Nah, ini ada yang kecil manis. Nah, ini kecil tapi cantik. Oke, kita jalan. Kita lihat batunya mengkilat-kilat seperti ada emas yang ada di dalam, tapi ini batu sangat rapuh. Nah, inilah yang saya bilang, ini dia warnanya di dalam merah jambu ya. Kita lihat, coba kita basahin, dan ini tembus. Kita lihat sahabat-sahabat itu, yang warnanya ada merah jambu di dalam nih. Nah, nih ya, tapi dia memang banyak yang retak. Kalau dapat dia yang tidak retak, itu merah jambu sangat cantik sekali. Ini lagi, kita lihat nih, dari sinarnya pun sudah bersinar. Ini kita bawa ya, ini kita bawa, kita lihat lagi. Seandainya ini baru hujan, ini akan cantik sekali. Dia akan nampak dan timbul warna aslinya ya. Nah, ini kita lihat. Ini sudah mempunyai kekerasan. Dan punya giwang. Lihat ini. Nampak sawah-sawahku. Apalagi kalau kita rendam. Ini nampak giwangnya, ini sudah punya kekerasan, tapi di dalamnya juga punya warnanya nih ya. Oke, kita lanjut. Warnanya nih, kalau kena air nih, ini model cempaka madu, model cempaka madu ya. Tapi di sini banyak sekali model seperti ini, sehingga kita tinggal. Ini juga warnanya sedikit ada kehitam-hitamannya. Ini warna batu akik yang bercorak. Oke, kita tinggal. Nih kita lihat tempatnya yang sangat cantik nih. Ini adalah bekas kerokan-kerokan yang dikerok oleh alat berat ya. Cuman kalau kita tengok waktunya, mungkin lain kali nanti kita akan kembali lagi. Oke, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya persembahkan pada hari ini. Dukung terus channel saya, Irwan Salamuddin, pencinta batu akik, batu seseki, dan batu-batu yang cantik dan antik. Untuk lain kali kita akan berjumpa. Like, comment, and subscribe agar channel ini dikenal di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.